Yo, jumpa lagi bersama Cak Didi. Oke. Saat ini ada ide ada motor Vario 110 injeksi ya. Ini Vario 110 injeksi. Oke. Kendalanya ini saya disuruh ganti skok backer belakang ya dengan sama pemilik motor. Tapi saya dicek dulu ya, karena keadaan kondisi shock breaker belakangnya nggak ada yang bocor, masih bagus ini. Jadi kondisi shock breakernya ini masih bagus, nggak ada bocor sama sekali. Tapi merasa karena cekat jeduk ya, kalau dipakai sendirian katanya jedak, sering muncul suara jeduk. Setelah dianalisa ternyata ini penyebabnya, sepele sih. Bukan skok, tapi ya berhubungan dengan skok sih. Pusing ya ternyata, pusingnya yang skok bakar belakang, yang bagian bawah, pusing bawah. Ini ya. Ini. Ya. Nah ini, ini kelihatan ya, banget kalau ini ada. Ya kan, jadi dia rasanya cetok bisa, suara nyata ini. Ya, jadi buka dulu ya, jangan pusing. Hasilnya lu ya kan udah bisa ini. Oke, parah ini, parah ini. Oke, jadi buka ya, ini pakai ukuran 12 belum bisa ya, 14 nih. Coba dari dicek ukuran 14. Sip, ini 14. Ini 14 sok panjang ya. Langsung brol ini sip ini. Oke, karena ukurannya ini persis ya, sama dengan kurang lebih sama dengan 14. Kunci sok 14. Kita ukur. Ini 20 mili ya. Oke, 20 mili berarti harus pakai yang 20 mili juga. Oke, pakai 22 enggak masalah. Ini pakai 22. Dan sambungannya ya. Wah, enggak cukup ya. Mantap ya. Ya, saya sih dapat dulu. Ya, grow ya.
Okay, next. Jahit ukur sih. Oke, 20. Antara 20-21 ya. Okay, jahit pakai sok 14 pendek. Piring diameter luarnya jadi taruh sini. Oke. Kemudian pakai sama, tapi ini yang utuh ya, jadi masukkan gini nanti. Posisinya seperti ini. Oke. Dian sok 14 pendek. Oke. Itu kalau ini kurang panjang ya. Oh, ini terlalu panjang. Oke, jadi dipakai cara lain. Ini pakai ini. Pakai bekas disket ya, enak banget. Ini ya, ini caranya sama aja sih, nggak jauh beda. Oke, dilurusin ya. Dan kita bautnya harus lurus ke setengahnya. Oke. Ya, ini aja buku ring yang kuat. Kalau ini nyampe ya. Yes. Bautnya kurang panjang di sini. Karena baut ini kurang panjang ya, jadi pakai baut stud aja. Ish.